Inilah deretan 4 atlet voli putri Indonesia dengan bayaran tertinggi. I got nightmares in my head, I fear. Yang pertama adalah Megawati Hangestri. Atlet voli cantik Indonesia dengan gaji tertinggi pertama adalah Megawati Hangestri. Dia bisa mengantongi uang dengan nominal 100 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,5 miliar rupiah selama semusim. Angka itu didapatkan Megawati saat bermain di Liga Voli Korea Selatan. Megawati bermain di Liga Voli Korea Selatan selama semusim dengan lama kontrak 9 bulan. Angka 1,5 miliar rupiah yang diterima Megawati tersebut belum termasuk bonus dan fasilitas lainnya. Yang kedua ditempati Wilda Siti Nurfathillah. Pemain voli cantik Indonesia dengan gaji besar kedua adalah Wilda Nurfathillah. Atlet yang memiliki paras cantik dan mengenakan hijab ini selalu mampu menyita perhatian. Wilda pernah bermain untuk Bandung BJB Tanda Mata. Berkat kemampuannya ia juga dipanggil memperkuat timnas voli Indonesia demi bertanding dalam SEA Games 2023. Dia juga dipercaya menjadi kapten dari kontingen voli putri Indonesia di Kamboja. Menilik dari regulasi yang ada, maka gaji Wilda mencapai 75 juta rupiah hingga 125 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada Yola Yuliana. Saat ini Yola Yuliana memperkuat Jakarta Pertamina Vastron. Pevoli cantik ini sudah mengudara baik pada ajang nasional maupun internasional. Jika melihat dari regulasi gaji atlet dari PBVSI, maka gaji dari Yola Yuliana berkisar 75 juta rupiah hingga 125 juta rupiah per bulan. Dan yang keempat adalah Sela Bernadetta. Atlet voli cantik Indonesia dengan gaji besar selanjutnya adalah Sela Bernadetta. Pemain yang sering dipasang sebagai middle blocker ini selalu tampil memukau di setiap pertandingan. Aksi kocak yang sering diperlihatkan Sela saat di lapangan ternyata mampu mencairkan ketegangan timnya saat menghadapi tekanan lawan. Itulah 4 atlet voli putri Indonesia dengan bayaran tertinggi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam Volimania.